Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono Channel. Kali ini saya akan kupas tentang elektronik, yaitu tentang dongle AnyCase atau AnyCase. Di pasaran itu ada berbagai jenis nama dan berbagai jenis model. Tetapi ini akan saya kupas untuk satu persatu. Ini saya ada 9 contoh ya, 9 contoh seri dongle. Karena sekarang pemerintah baru memberlakukan stay at home atau himbauan di rumah, mungkin piranti ini atau alat ini bisa membuat agan-agan dan putra-putri agan bisa menjadi lebih betah lagi di rumah. Lah mungkin dongle ini bisa menjadi sarana untuk hiburan ataupun untuk kesibukan agan-agan di rumah. Oke. Dongle ini itu ada yang sistemnya satu langkah dan dua langkah. Apa itu perbedaan satu langkah dan dua langkah? Kalau yang dua langkah itu biasanya nanti agan-agan disuruh untuk memilih menu antara iPhone ataupun Android. Tetapi kalau yang satu langkah itu otomatis dia mendeteksi langsung dari piranti HP atau smartphone agan-agan semua. Oke, enggak usah panjang lebar. Ini akan saya kupas untuk yang dua langkah dan yang satu langkah. Oke, untuk yang dongle HDMI yang kemasan pink seperti ini, terus yang seri M2 Plus, terus yang seri M4 Plus, yang empat seri ini apa itu menggunakan sistem dua langkah, tetapi yang 4 plus ini apa itu untuk kepraktisannya dia setelah terpasang tidak pilih menu lagi tetapi langsung dikonekkan. Kalau yang seri 2 ini harus pilih menu, jadi menu atas dan bawah itu loh, jadi akan memilih menu. Untuk yang pengecualian yang M4 Plus itu nanti agan-agan sewaktu awal memang pilih menu, tetapi setelah terkonek nanti dimatikan, dihidupkan lagi, agan-agan enggak usah pilih menu lagi, langsung tinggal konekkan ke tampilan nirkabel atau smart view. Oke, untuk yang seri berikutnya yang seri M9 Plus itu satu langkah, dia menggunakan memori, jadi lebih stabil, terus gambar juga lebih bagus ketimbang seri yang saya sebutkan awal tadi. Jadi nanti kalau yang M9 Plus itu masuk WiFi, setelah WiFi terkonek langsung agan-agan ke tampilan kabel ataupun smart view untuk M9 Plus ini. Nah, untuk yang paling seri yang paling bagus yaitu yang seri G7M, G7S dan G2S serta 6K. Kalau yang seri G ini keunggulannya apa? Keunggulannya itu ada kabel perpanjangan. Jadi kalau ada port HDMI yang ada di belakang ataupun agan-agan sudah pasang di tembok tapi ruangnya atau space-nya terlalu sempit, mungkin agan-agan bisa menggunakan jenis yang seri G ataupun yang seri selain G juga ada, itu namanya Q11 atau Q1. Oke. Keunggulan dari seri G ini yang G7M, G7S dan G2S itu keunggulannya agan-agan bisa membuka untuk aplikasi. Jadi aplikasinya nanti agan-agan lewat Chromecast APP. Jadi untuk Netflix, untuk HBO Now, itu nanti bisa muncul gambar. Kalau yang seri yang saya sebutkan awal tadi, hanya muncul suaranya, tetapi gambarnya tidak mau muncul. Terus, cara penggunanya ini juga gampang. Dengan satu langkah. Jadi tinggal masuk ke WiFi, setelah WiFi, lalu ke tampilan kabel Smart View. Satu kali. Jadi misal seandainya agan-agan dalam pemakaiannya dimatikan, terus
disambungkan lagi, WiFi disambungkan langsung ke kabel, enggak usah pilih menu untuk yang seri G. Sekarang untuk yang seri 6K itu sama seperti apa itu, seperti yang dongle HDMI yang M4 plus M2 plus ini sama, ini sistemnya tidak ada kabel perpanjangan. Tetapi ini kelebihannya itu sudah support 4K. Terus di sini juga sudah support untuk APP ataupun aplikasi. Nah, yang seri 6K ini. Jadi untuk agan-agan yang sedang mencari dongle itu dilihat dulu untuk pirantinya. Untuk Samsung itu seri J itu tidak bisa, hanya seri J7 Prime itu yang bisa. Untuk seri A ataupun seri M terus seri S itu semuanya support. Untuk all Xiaomi juga support. Untuk Oppo juga support. Untuk Vivo juga sudah support. Terus apalagi untuk Realme, untuk Realme yang seri C, C1 dan C2 yang seri lama itu belum ada transmisinya. Tetapi untuk seri C yang C3 itu bisa untuk Realme. Tetapi untuk seri C ke atas yang seperti apa itu Realme 5 itu udah bisa semua. Jadi untuk panduan memilih dongle sebenarnya tinggal agan-agan. Mau yang 2 langkah atau yang 1 langkah itu bebas saja, asal agan-agan bisa cara pemasangan dan pensettingannya. Tetapi saran saya bagi agan yang sedang mencari dongle itu gunakanlah yang 1 langkah, terus ada kabel perpanjangan, terus sudah support APP, terus resolusi juga bagus, sudah support Full HD untuk 1080, serta usahakan ada memori, jadi tidak ada buffer ataupun lag, karena kalau putus-putus itu juga tidak nyaman. Oke, untuk harga dari semua seri dongle ini bervariasi, ada yang sampai 80-an, terendah, tertingginya sampai 200-an. Nanti agan-agan tinggal searching aja, bisa lewat online ataupun lewat toko elektronik. Usahakan cari yang 1 langkah, karena yang 2 langkah itu sudah pada orang meninggalkan karena tidak praktis. Di samping itu juga penggunaannya nanti agan-agan tambah lagi piranti untuk kabel perpanjangan. Oke, kesimpulan terakhir dari saya seperti biasa, yaitu 3S. Apa itu 3S? Sesuaikan budget, sesuaikan selera, dan sesuaikan hobi dalam agan-agan memilih dongle ataupun anycase untuk hiburan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, salam rambut jegrak.